Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin pulang duluan, bro, ucapku sambil membereskan jaket dan peralatan kerjaku. Saat itu jam masih menunjukkan pukul 23:13 atau sekitar jam 11 malam. Aku yang saat itu sedang kerja shift malam harus pulang lebih dahulu karena mendengar kabar kalau ayahku di Bogor sakit sampai dibawa ke UGD. Tanpa pikir panjang, aku memberanikan diri meminta izin ke leaderku untuk pulang lebih awal. Untungnya dia berbaik hati memberiku izin, walau saat itu gudang masih cukup banyak pekerjaan. Aku bekerja di salah satu gudang logistik di Jakarta Utara. Setelah keluar dari kawasan gudang, aku tidak pulang ke kontrakan, akan tetapi langsung menuju ke salah satu jalan besar untuk mencari bis dan berangkat secepatnya ke Bogor dengan masih memakai seragam kerja. Halo, aduh, gak diangkat lagi, keluhku sambil melihat layar ponsel. Aku sedikit panik karena memang berita ini sangat mengejutkanku. Padahal tadi nomor milik kakakku ini yang menghubungiku dan mengabarkan ayah sakit. Tapi sekarang ia malah tidak aktif. Aku semakin khawatir kalau mereka semua sibuk karena kondisi ayah yang memburuk. Dan sialnya, sudah berdiri 30 menit pun masih tidak ada kendaraan umum yang lewat. Setidaknya angkut untuk mengantarku menuju ke terminal. Aku lalu berpindah posisi, duduk di sebuah kursi kecil yang berada di bawah sebuah jembatan kereta. Malam semakin sunyi. Tidak ada toko atau pedagang makanan yang buka. Benar-benar aku sendirian di sini. Sesekali ada motor lewat, tapi hanya sedikit. Ingin rasanya aku memesan ojek online untuk mengantarku sampai ke terminal. Tapi entah kenapa hatiku berkata tidak. Akhirnya aku tetap diam di sini menunggu kendaraan umum. Wajahku mulai cemas. Sesekali kata-kata kasar keluar dari mulutku. Aku cek ponsel, masih belum ada kabar dari keluargaku di Bogor. Malam mulai terasa dingin. Aku memakai jaketku. Sesekali aku merinding, tapi aku tak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, sorot lampu kendaraan terlihat dari kejauhan. Nampak sebuah bis besar lewat. Aku berdiri dan mendekat ke jalan raya. Aku mencoba memberhentikannya dengan cara melambaikan tangan, tapi sang kondektur malah membalas lambaianku dengan gestur yang menolak, karena nampaknya bis itu sudah tidak mengangkut penumpang lagi. Aku menghela nafas semakin lesu dan kebingungan. Aku berbalik badan. Tiba-tiba sebuah klakson berbunyi dari jalan raya. Aku menoleh. Sebuah minibus sudah berhenti di pinggir jalan, seolah menungguku untuk naik. Namun anehnya bis itu tidak memiliki sorot lampu depan. Warna bisnya putih polos, tanpa motif ataupun logo. Aku mendekat dan pintu depan terbuka. "Pak, kemana ya, Pak?" tanyaku. Dengan nada datar sang supir menjawab, "Ke Bogor." Karena sangat kebetulan, aku anggap ini sebagai anugerah. Di tempat sepi ini aku mendapatkan bis dengan tujuan yang persis dengan tujuanku. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik. Sesampainya di dalam bis, ternyata di dalam cukup ramai dan penuh. Aneh, aku kira bis ini sepi. Hanya ada satu kursi kosong di tengah. Aku duduk di sana dan langsung bersandar. Di sampingku seorang perempuan duduk sambil melihat keluar jendela. Nampaknya dia tertidur. Sementara penumpang lainnya duduk manis diam tak bersuara. Mereka tidak main ponsel atau saling mengobrol, tapi diam terpaku begitu saja. Bahkan seorang anak balita yang cenderung tak bisa diam pun terlihat tak bergeming sama sekali. Tak lama bis berjalan, aku mulai bisa merasa tenang. Aku kirim pesan ke kakakku kalau aku sudah dalam perjalanan. Namun masih belum ada kabar darinya. Singkat cerita, selama beberapa menit, aku tak merasakan ada yang aneh di bis ini.
Sampai suatu ketika bis ini mulai masuk ke jalanan yang dipenuhi pepohonan dan hutan di sana-sini. Sebuah jalan yang asing bagiku selama perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Apalagi bis ini tidak mengambil jalan tol. Awalnya aku berpikir bis ini mengambil jalan pintas. Karena ini sudah malam juga. Jadi buat apa lewat jalan tol kalau ada banyak jalan pintas yang sepi seperti ini? Itu masuk akal. Aku kembali bersandar, memejamkan mata dan mencoba tidur, walau sebenarnya perjalananku tidak jauh. Saat memejamkan mata itu, aku mendengar suara rintihan dari arah samping, dari arah perempuan di sampingku. Aku menoleh ke arahnya, karena ia menghadap ke jendela dan rambutnya yang panjang. Aku jadi tidak bisa melihat wajahnya, tapi mendengar rintihannya seperti ia sakit. Suara rintihan itu mulai berubah menjadi suara nafas yang sesak dan tersengal-sengal, seperti penderita asma. Aku semakin khawatir, apalagi saat itu sedang musimnya virus menular. Aku lalu memegang bahunya dan bertanya, "Gak apa-apa, Mbak?" tanyaku penasaran. Tapi ia tak menjawab dan masih dengan posisi semula. Aku berpikir kondisinya amat tidak bagus. "Maaf ya, Mbak." Aku berinisiatif untuk melihat wajahnya. Aku menyingkirkan rambut yang menutupi wajahnya itu. Belum selesai menyingkirkan rambut itu, tiba-tiba dia menoleh dan langsung menatapku. Wajahnya pucat seperti mayat. Tatapan matanya kosong ke arahku, dan dua buah kapas terpasang di lubang hidungnya, persis seperti mayat. Mulutnya terbuka dan mengeluarkan suara rintihan, sekaligus sesak nafas seperti tadi. Aku kaget dan hampir terjatuh, kemudian terpaku menatap perempuan itu. "Apakah ini nyata?" gumamku dalam hati. "Tolong!" Aku ketakutan dan berteriak sambil berdiri. Akan tetapi betapa terkejutnya aku saat aku berdiri dan melihat sekitar. Semua penumpang yang ada di bis ini berubah menjadi pocong. Satu per satu penumpang yang berbalut kain kafan itu menoleh ke arahku. Persis seperti perempuan tadi, lubang hidung mereka disumbat oleh dua buah kapas, wajahnya pucat. Semua tatapan yang mengerikan itu tertuju kepadaku. Aku langsung ketakutan dan mau tak mau harus berlari ke arah supir untuk meminta pertolongan. Sesampainya di depan, sang supir masih fokus menyetir. "Pak, tolong Pak, ada pocong," ucapku panik. "Pocong apaan? Ngaco kamu," kata sang supir. "Benar Pak, itu pocong beneran," kataku berusaha meyakinkan. "Itu teman-teman saya, Mas." Sang supir lalu menoleh ke arahku, menunjukkan wajahnya yang rata tanpa hidung, mata, maupun mulut. Melihat itu aku langsung pingsan di tempat dan tak mengingat apa-apa. Keesokan paginya aku terbangun di pinggir jalan raya. Sekelilingku penuh dengan sawah-sawah. Entah di mana aku berada. Saat itu jam menunjukkan pukul 6 lewat 10. Aku berdiri, wajahku pucat dan badanku lemas. Tak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku membuka ponsel dan menelepon kakakku untuk memastikan keadaan ayah. "Halo, Teteh, gimana Bapak?" tanyaku saat telepon sudah tersambung. Bapak baik-baik saja," kata kakakku. "Katanya semalam telepon, Bapak sakit dibawa ke UGD," tanyaku. Kakakku malah semakin bingung. "Siapa yang telepon kamu? Teteh gak telepon kok. Lagian juga Bapak baik-baik saja. Ini lagi nongkrong di pos ronda orangnya," kata kakakku menjelaskan. Sontak aku merinding sekaligus bingung. Siapa yang menelponku semalam dan mengabarkan ayah sakit? Terus yang telepon semalam siapa yang bilang ayah sakit? Suaranya itu persis suara Teteh. Nomornya juga nomor Teteh, balasku. "Teteh gak telepon pokoknya,"
tegasnya. Setelah itu telepon aku matikan. Aku lemas dan tak tahu harus bagaimana. Aku berjalan mengikuti jalan raya sampai akhirnya bertemu sebuah warung kopi. Aku duduk di sana dan menunggu bis lagi. Jujur saja, aku masih merasa shock setelah rentetan kejadian ganjil yang menimpaku. Tak lama aku mendengar seseorang bicara dari dalam warung. Anehnya mereka bicara dengan bahasa Jawa. Lantas aku bingung dan segera masuk ke dalam warung, karena aku juga belum tahu di mana aku berada. "Permisi, ini di daerah mana ya?" tanyaku sampai masuk di dalam warung. Salah satu warga lokal di sana kemudian menjawab, "Ini sudah masuk daerah Ngawi, Mas." Aku semakin shock saat mendengar jawaban itu. Sejauh itu bis setan itu membawaku dari Jakarta ke Ngawi, Jawa Timur, dan hanya memakan waktu beberapa jam saja. Aku terdampar di tempat yang sama sekali aku tidak kenal, sangat jauh dari rumah maupun tempat rantauku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang dingin ini, kawasan rel kereta api terlihat sepi dari lalu-lalang warga. Kesibukan ibu kota yang padat ini seolah sudah berubah saat jam melewati pukul 22 WIB. Walaupun kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang padat penduduk, akan tetapi semua berubah saat gelap menguasai langit. Saat itu Oji, seorang hansip yang tengah melakukan ronda malam, berjalan-jalan dari gang ke gang dan dari jalan ke jalan. Sesekali ia juga menyalakan rokok dan menghisapnya menemani ronda malam itu, sambil menyodorkan lampu senternya. Pria usia 30 tahunan ini berjalan melewati jalan-jalan yang gelap. Ia juga tengah sibuk membalas pesan-pesan dari teman-temannya di handphone. Sambil bersenandung dan bersiul, Oji berjalan agak menjauh dari rumah warga saat situasi sudah dinilai aman. Ia berjalan menuju jalan yang agak lebar dan berkelok ke sebuah palang perlintasan kereta api. Di sana ada sebuah pos di mana temannya yang bernama Opang sedang berjaga malam juga di pos hansip dekat jalur kereta api itu. Daerah perlintasan kereta api itu seringkali terjadi tawuran antar geng anak muda yang meresahkan warga, sehingga peran Oji dan Opang cukup diperlukan di sini. "Lu takut sampai minta gua ke sini," kata Oji sambil tersenyum lebar dan menaruh senternya di meja pos. "Ah, bikin kaget saja lo," kata Opang. Oji kemudian duduk dan meminum sebuah kopi yang ada di meja Opang. Saat itu suasana memang sepi, akan tetapi Opang tetap bertahan di posnya. Mereka bersantai sejenak sambil menikmati sejuknya angin malam. Sesekali juga mobil-mobil lewat jalan yang mereka jaga itu. Lantunan musik dangdut terdengar dari speaker handphone Opang. Salah satu solusi untuk menemani malam panjang mereka, sekaligus mengusir suasana sepi yang kerap kali menimbulkan hawa mengantuk. "Pan, lihat tuh Pan," kata Oji yang menunjuk ke arah rel kereta api. Opang pun menoleh dan melihat seorang pemuda yang semula berjalan normal tiba-tiba jatuh terduduk sambil menunduk serta memegang kepalanya. Opang dan Oji heran dan terus memperhatikan. Mereka tak langsung menghampiri pemuda itu karena biasanya menjadi salah satu modus kelompok begal. "Woi, lu mabuk," teriak Opang dari dalam posnya. "Itu mabuk atau korban tawuran, Pan. Ayo dekati," kata Oji yang kemudian keluar dari pos dan menghampiri pemuda itu disusul oleh Opang yang mengikuti Oji dari belakang. Setelah memasuki kawasan rel kereta, Opang dan Oji sampai di belakang pemuda yang mereka curigai mabuk. Mereka pun segera menegur. "Eh Tong, lu kenapa?"
tanya Opan kepada pemuda yang masih duduk membelakanginya itu. Aduh, kata pemuda itu kesakitan. Abang, tolongi saya bang. Nanti abang minta upah berapapun saya bayar. Yang penting ditolongi saya dulu bang, lanjut pemuda itu. Tong, kita ini hansip. Kita ini bertugas menjaga suasana malam di sekitar sini supaya aman. Kalau lu butuh bantuan, sudah menjadi kewajiban kami untuk menolong. Dan jangan khawatir soal bayaran, karena kami dibayar oleh pemerintah. Kalau lu mau ngasih buat beli rokok, ya gak apa-apa, kata Opan kepada pemuda itu. Tolong bang, tolong carikan mata kiri saya, kata pemuda itu yang kemudian menoleh dan memperlihatkan mata sebelah kirinya yang hilang berlubang. Oji dan Opan kemudian lari kocar-kacir melihat penampakan menyeramkan itu. Sudah jelas bahwa yang dilihatnya itu bukanlah manusia, melainkan setan penunggu rel kereta. Sayangnya mereka berdua berlari tak tentu arah dan malah menjauh dari pos. Waduh Ji, sial benar, ketemu setan seperti itu, kata Opan yang akhirnya berhenti di sebuah warung yang tutup. Kenapa sih bang? Tanya seorang perempuan yang kebetulan melewati mereka. Itu Neng, ada setan serem banget, hati-hati Neng, kata Oji. Jadi hansip bukannya bikin suasana aman, malah nakut-nakutin, kata wanita itu sambil berjalan pergi dengan wajah juteknya. Oji dan Opan yang masih sok pun membalas perkataan wanita tersebut. Mereka terlebih dahulu mengatur nafas dan mengelap keringat. Sesekali mata Opan melihat ke arah wanita itu yang perlahan berjalan menjauh. Wajar saja, wanita itu memang memiliki bentuk badan yang bagus dan nampaknya seorang penyanyi malam. Oji pun demikian, ia juga melihatnya dari ujung kepala sampai ke bawah. Namun mata mereka berhenti saat melihat kaki wanita itu. Kaki wanita itu putus di bagian lutut dan berjalan mengambang. Darah merah pun menetes dari dalam kaki wanita yang putus itu. Setan! Teriak mereka berdua yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ternyata apa yang mereka lihat itu hanyalah mimpi belaka. Nyatanya mereka berdua masih berada di pos sapam itu. Kemudian Oji terlebih dahulu menceritakan mimpinya kepada Opan. Kok mimpi lu sama seperti gua, Ji? Tanya Opan. Sebelum lu bangun tadi, lu lihat cewek gak ada kakinya gak? Lanjut Opan bertanya. Lah iya, kok bisa sama Pan? Ujar Oji yang juga kebingungan. Tak lama datang seorang pria berbadan gemuk mendekat ke arah mereka sambil membawa senter. Pria gemuk itu berdiri di depan jendela dan menyapa mereka berdua. Kenapa lu bang? Aku lagi jalan dengar suara kalian berteriak, kata pria tersebut sambil tertawa. Gak usah lu ketawa, ucap Oji yang kesal. Lu belum tahu saja rasanya dapat mimpi ketemu setan minta dicarikan matanya, kata Opal. Matanya ketinggalan di kulkas kali bang, ujar pria gemuk yang mencarikan suasana tegang malam itu. Bisa jadi, kata Oji sambil tertawa lepas. Aku masuk ya bang, kata pria gemuk itu yang kemudian langsung dipersilakan masuk ke dalam pos mereka. Bang, kalau abang mau mencari mata, sekalian cari usus aku ya bang, kata pria gemuk itu yang membuka pintu, kemudian memperlihatkan perutnya yang berlubang, sehingga mereka bisa melihat organ dalam, serta isi perut yang menjijikan itu. Setan! Kata Opan yang kemudian langsung melompat keluar dari pos, kemudian lari kocar-kacir karena ketakutan. Balik lu setan, kata Oji yang menyiram hantu pria gemuk itu dengan kopi, sebelum akhirnya lari menyusul Opan di depan.
Beberapa hari berikutnya, mereka berdua tidak melaksanakan jaga malam di pos itu lagi. Mereka ketakutan setelah diteror oleh para penunggu rel kereta api angker tersebut. Mereka juga menceritakan pengalaman mengerikan ini kepada rekan Hansip lainnya. Semenjak saat itu, tak ada lagi yang berani menjaga di pos dekat rel kereta api, kecuali beramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.